Pemirsa, salah satu anggota indeks Kompas 100 PT Waskita Beton Prikes TBK atau WSBP membukukan penurunan pendapatan usaha menjadi Rp753 miliar rupiah pada kuartal 1 2020. Selain itu, WSBP juga hanya meraih laba bersih sebesar Rp104 miliar rupiah. PT Waskita Beton Prikes TBK atau WSBP pada kuartal 1 2020 meraih pendapatan usaha sebesar Rp753 miliar rupiah. Jumlah tersebut tercatat turun dibandingkan dengan pendapatan periode yang sama pada tahun sebelumnya, di mana WSBP berhasil membukukan pendapatan hingga Rp2,2 triliun rupiah. Demikian juga dengan laba bersih. Anak perusahaan plat merah ini hanya berhasil mengantongi Rp104 miliar rupiah pada kuartal 1 2020 atau turun dibandingkan dengan laba bersih kuartal 1 2019 yang mencapai Rp391 miliar rupiah. Selain itu, dari sisi perolehan kontrak baru hingga Maret 2020, WSBP telah menggenggam nilai kontrak sebesar Rp577 miliar rupiah sehingga total nilai kontrak yang dikelola mencapai Rp9,49 triliun rupiah. Berbagai sumber IDX Channel.